menerima vaksin yang saya ambil tadi itu setelah saya berdiskusi panjang dengan dokter virolog namanya dokter Pakdhe Indro. Itu bisa dicari di Facebook. Jadi awalnya saya masih ragu karena saya baca-baca di Halodoc kayak seperti itu, orang yang dengan riwayat hepatitis itu sebaiknya harus konsultasi dulu. Setelah saya konsultasi akhirnya Pak Indro ya, dokter Indro meyakinkan saya jika Sinovac aman untuk yang punya riwayat saya. Jadi saya menganjurkan kepada masyarakat luas agar konsultasi dulu dengan dokter, terutama yang punya riwayat sebelum melakukan vaksin. Jadi tidak usah takut berlebihan. Jadi kita bantu, kita apa istilahnya? Ayo kita bantu agar Indonesia lekas vaksin lagi. Apa yang dirasain tadi?